malamnya di dalam Kristus. Lepemanan toh, amakudus toh. Maya Tuhan kita Yesus Kristus udah angkat dari pemarai ngakai penghidup. Gereja nangau kapal anaknya diseratakan sama-sama bergemburu. Lebus miyam manam pasca. Dome kawai pasca Tuhan. Nikita bepasa kak pemati ngau berangkat ya. Lebo kita ninga kacako ya. Lalu itu kan misteri ya. Kita anda benar. Kita sama bangkut kah pemenang atas pemati ya. Lalu itu engkau ya berlama-lama dalam Allah Ta'ala. Sekarang pada perikat kamu api. Allah Ta'ala apai, kami bersaung ke penampak mulia Nuan. Dengan anak Nuan, di penampak dunia, berkamih parut kudus. Lalu itu ke dalam hati kami, pengada di paru, tuji runding kami, uri kawai paskato, lalu pai kami tuji hari idlah ngagai kawai penampak ti penampak berlama-lama ia. Kami minta to oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Diling pasca pada tuas melihat belum ya orang kan bukti yang lain Yesus Kristus kemarin kau sehari itu pun engkau unjung semua Alpha Omega bimbang amai iya. Musim panas ngau musim lantas ngagaya kuasa ngau mulia lalu minta ngau selama lama iya. Amin. Oleh ia dikudus. Dari apa jari, apa kaki. Awakah Kristus Tuhan kita. Yesus Tuhan kita. Ngibung kita.
Rangkung kaki tai. Kristus penampak kita, terima kasih ke Allah Ta'ala. Kristus penampak kita. Terima kasih umat. Umat nyerahkan dirinya tadi dilimpaskan aja ya. Dian ya pasing-pasing nih anda yang lain ngerap kena Dian pesaing ya pasing-pasing kita. Umat silakan. Halo, umat Tama. Thank you.
Umat, silakan isi tengah-tengah. Jadi yang kau pegang dulu, minta orang belakang pegang dulu. Masuk di lini masa, berikan pada umat. Berikan pada umat. Jangan bisik. Umat kembali ini kita nggak akan nanti. Pikirlah, kasih berkasi orang-orang ambil lo. Nampak Kristus, terima kasih Oh ya.
Awak kali disapat nyambi ke ya berbagi berdua bengkak dua. Nya alai ai lalu berbagi dua. Leka cakup ya lalu nyadi. Nya alai Allah Ta'ala lalu ngagak sapat. Kena nyerora ai ti hari atas. Belau ti hari baru sapatnya. Lalu sapatnya dikubai ia lalu. Siang nyonya di mana? Aku sehari ti kedua. Udahnya Allah Ta'ala jatuh baru. Kok ya? Awak kali ti hari baru langit digelungu ke beendur siti ngambil ke tanah tahu ayah. Leka jatuh ia lalu nyatu. Ia membai tanah nyadarat lalu air ti udah digelungu ke ya beendur siti dikumbai ia tasik. Lalu semua putainya di peda Allah Ta'ala mana. Udahnya ia lalu berjangkuk bunyi tu. Awak ke tanah mansur ke semua bangsa utai tumbuh. Ti tahu berlekah, enggau ti tahu berbuah. Leka syakuk ia nak lalu nyadi. Udahnya tanah lalu mansur ke semua bangsa utai tumbuh. Ti tahu berlekah, enggau ti tahu berbuah. Lalu semua utai di peda Allah Ta'alanya mana. Siang nyonya di malam. Aku sehari ti ketiga. Udahnya Allah Ta'ala jatuh baru. Kok ya? Awak ke utai ti beri penampak tumbuh di langit kena mulai siang engkau mana. Engkau kena madah ke maya ali. Main tahun engkau maya mintu penama. Awak ke utai ti beri penampaknya pancar lalu menerang ke dunia. Lega cakup ia lalu nyadi. Allah Ta'ala lalu lagak dua itik pun penampak ti besai. Ianya mata panas ti mancar. Lebuk ti mancar lebu siang hari. Engkau bulan ti mancar lebu malam hari. Lalu bintang gadi lagak ia. Ia ngatur pun penampak di langit ngambil ke mancar nagai dunia. Mancar siang engkau malam. Serta nyerarak penampak hari pembetang. Lalu semua utainya di peda Allah Ta'ala mana. Siang nyanya di malam. Aku sehari ti keempat. Udahnya Allah Ta'ala jaku baru. Kok ya? Awak kali diwan mayu macam utai hidup. Lalu pihak agak burung dekat terbay di sebarang endur. Leka jaku ia lalu nyadi. Nya alai, Allah Ta'ala mengagak jelut tasir, ti besai serta nyelai, semua utai hidup dalam air. Engkau semua bangsa burung. Lalu semua utainya di peda Allah Ta'ala mana. Ia lalu merekat ke sidak bunyi itu. Awak ke utai hidup dalam air, beranak bertelesak menuh ke tasir. Lalu burung gak bertambah maya. Siang nyonya di malam. Aku sehari ti kelima. Udahnya Allah Ta'ala jangkuk baru. Kok ya? Awak ke tanah mansur ke semua jelu tupi, jelu babas, engkau semua utai ti ngeraya. Leka jangkuk ya nak lalu nyadi. Nyalai Allah Ta'ala ngagak semua bangsa jelu tupi, jelu babas, engkau semua utai ti ngeraya. Lalu semua utainya di peda Allah Ta'ala mana. Udahnya Allah Ta'ala lalu bercakup menyitu. Dia tu kita dekat ragak manusia sebakal mengagama kita. Dia dekat berkuasa atas ikan, atas burung, atas jeruk tupi, atas jeruk babas, ngau atas utai ting raya. Nyalai Allah Ta'ala lalu ragak manusia meneladan gamal yang tu. Siku manusia nyak lelaki lalu siku ibu. Allah Ta'ala lalu berkat keseduai menyitu. Awak keseduai beranak bertelesak menuh ke dunia serta merintah ya. Aku meri seduai puasa atas ikan, atas burung, atas jelu babas, engkau atas utai tinggal raya.
lalu ko Allah tahu. Aku merisuai semua bangsa utai tiga, enggak utai tiga buah nami kebisi dan pasuai. Aku merumput enggak daun babas, ke pemakai semua burung enggak jeruk babas, serta enggak semua utai tiga raya. Leka jatuhnya lalu nyari. Lalu Allah Ta'ala mudah semua utai di udah di gagayannya mana benda. Siang yang jadi malam, aku sehari tiga enam. Dunia langit, engkau semua utai di dalam dunia, engkau di langit udah tembuk magang. Lebu hari ketujuh, Allah Ta'ala nampuk ke semua utai di gagaya. Nya alai lebu harinya, ya lalu itu gawat. Di atas aku
lalu aing rara entah mau lakai di semanya burung naga sarang sida spiak-spiak air bakar ini. Urang hiji
ngakai sida terus ke tasir dengan kendaraannya. Semua kereta, kuda kereta perang ngau pengepan sida, ngakai sida makan. Lebuah Tuhan milir bab malas satu orang mijin alin daun api ngau gentilan reman dimiarinya. Ya lalu ngaso sida tegurang. Ya ngaso kaki kereta sida terunjang. Nami kesida nak ulir mina. Lalu kok saudaraku orang mijin lali kitai. Lahan Tuhan nulun orang Israel ngelapan kita. Kok orang izin? Kok Tuhan berjakut ngom Moses? Biau kejari nuan atas kasir. Ngambil ke air lalu ngelamun orang izin. Kereta perang ngau penepan sida. Nyalai Moses lalu miau kejari atas kasir. Lalu lebohnya arinya nyorak tawas. Aikin lalu pulai baru bakar selama. Orang izin muji ngelari ke diri tang Tuhan lalu ngelamun sida ngau aik dibuat pasir. Aik baru pulai baru lalu ngelamun kereta perang penepan kereta ngau semua saudari izin tingagai orang Israel nyalai tegalnya nagai situ adik tinggal. Tang orang Israel merakap pasirnya dengan tanah jerang air. Lalu berdinding dari sepia-sepia. Harinya Tuhan melepas orang Israel dari orang Egypt. Lalu orang Israel mendapangkai orang Egypt bertegarian sebelah pantai di tebing pasir. Sida mendak mengesai kuasa Tuhan. Lepuh ya ngalah orang uji nyalai sida lalu nangi kaya sida bisi benar arah ke Tuhan dengan membiarnya di penama Moses bilangnya Moses mau orang Israel lalu berpantun bunyi tu Injil tu jaku Allah Allah. Aku dekat berkatun ke Tuhan, dapat membantuku sama Yeah.
Aram kigaya besmiya. Oh God, who ancient wonders remain undimmed in splendor even in our day. For what you have once bestowed on a single people, freeing them from Pharaoh persecution by the power of your right hand. Now you bring about as the salvation of the nation through the waters of the birth. Grant we pray that the whole world may become children of Abraham and inherit the dignity of Israel's birthright. Kami minta oleh Jesus Kristus Tuhan kami. Amin. Baca dari buku Nabi Ezekiel. Allah Taala bercakap kepadaku, kau ya, mencia lebuah orang Israel diau di benua Sida, dia Sida ngamah ke benuanya kena ngawak tidak gagak Sida, pengamah ngau penyai ngawak tidak gagak Sidanya, di semua aku nak tuji, sebab ke ngau pengamah bertai termasuk hari itu tidak ada kayu. Aku ngasuh Sida ngasai kekeringan aku. Laban Sida ngebunuh ke orang di benuanya. Ngau laban Sida nyai kediri nyembah kerawak. Aku mulai Sida ketegal beliau ngau pengawak di gagak Sida. Lalu mampar Sida sebelah benuah kau. Dan kini-kini ketua Sida, Sida mai pemalu dalam nama aku dikudus. Lapan orang dekat Jakob. Sida itu tidak tahu nak angkat renung di udang diberi alat alat Sida ke Sida. Nyak tinggal suraku irau nama diri dikudus. Lapan orang Israel naik pemalu dia genak nama aku. Nyak alai dia itu pada kepesananku Tuhan Allah Allah ngagai orang Israel menyitu semua utai kedekat gagaku utai dekat kita orang Israel tak kena nang kepemanah namaku dikudus ti udah malu laban kita disertamu lebu aku mayan kepenuci namaku ti besai ngagai semua di udah alai kita kemalu nama aku. Yang baru sudah temu aku Allah Tuhan. Aku Tuhan Allah Taala udah jatuh. Aku dekat ngasuh kita ngayan dengan gaya bangsa bukan. Aku undang kudus. Aku dekat gamai kita dari semua bangsa kau belum. Lalu mai kita mulai dari semua kita pun. Aku dekat usai kita kena air kebersih. Gabe kita ketuci hari semua kerama. Kita ngau hari semua utai bukai di udah kerama kita. Aku dekat merai kita hati di baru. Lalu merai roh di baru hari kita. Aku dekat muai hati kita di bakal batu. Lalu merai kita hati di kasih. Aku dekat diri kerana kudus aku kepada kita. Lalu letak ke kita di tiap keadaan. Serta ingat ke semua pesan di diberi aku kepada kita. Nyak bagi kita dekat dia berdoa di diberi kaki ini kita. Lalu dekat nyari diri aku. Lalu aku nyari alat-alat kita. Jago Allah Taala. Terima kasih Allah.
baca ari surat sempol ngagai urang di Rom. Tentu kita nemu bahwa kita dibaptisa bersaung dalam Yesus Kristus. Kita juga dibaptisa bersaung ngau kematian. Nyalai oleh baptisa kita dikubur ngoya serta bersaung dalam kematian. Ngami kita bahwa Kristus diundang diangkat ke arit mati oleh kuasa apai ikhbar mulia. Makanya moga kita tahu hidup dalam hidup di baru. Nanti kita sudah bersaung mulia dalam mati. Makanya moga kita sudah bersaung mulia. Lalu kita diangkat ke hidup baru hari mati. Bagai. Kalau kita nyentuh, biar kita itu dulu udah gergang gulai Roh Kristus. Awak tubuh kita tidak pinta gaya penghidup manusia, tibrosa, ariasal, tau dirusa. Ngambil kita enak lagi menjadi ulun dosa. Lapan, lebuh orang mati, ya dilepas ke ari kuasa dosa. Kita sudah mati bersama Tuhan Kristus, kita juga arah diri oleh kemuliaan Roh-Nya. Kapan kita ilmu, nanti Kristus sudah diangkat ke hidup baru hari mati. Lalu nak tahu mati lagi, artinya mati nadai di kuasa atasnya. Kematiannya mati ke dosa, sekali aja. Lalu hidup ia tidak tuh nya hidup kala-kala. Bagaimana juga kita berundian diriku mati ke dosa dan hidup kala-kala pesawung mau Yesus Kristus itu jatuh kala-kala. Terima kasih kala-kala. Thank you.
Tuhan lau kita pada hari ini ditulis sandung Mark. Sudah 8 hari Sabat Maria Magdalene, Maria Inai James, Ngao Solomi, Mi Rimbak, lalu Mansan Ngagai Kubur, dekat musuk tubuh Jesus. Tumu-tumu pagi hari Minggu, imbat tubuh minda panas, sidang Mansan ke kubur, penundik rambu jalai, kok sidang berjago ngau pangan diri. Siapa orang di dekat mereka patu hari muah bernama kukunya kah kitai udahnya sudah mendekat lalu medak patunya udah diparing kah kukai nyakanai sudah nama katalam kubur di edo sudah medak sikut laki di agi biak duduk muak alih kanan kena baju panjai di gurak adi sudah lalu takut kok orangnya anak kita itu kenyi aku nemu kita mengaji seseorang Nazaret dia sudah dilegan dia ada itu dia sudah angkat pedak di pekaudu orang negaranya mulai kita ini lalu tusui lakai pada muridnya membuangkan pija yang masa kegeri duduk adik kita ting kita dekat temu ngau dia munyidu udah di padakah ngakai kita yang anai sedangkat lalu benanda dari adik kubur laman sedang ingat nani sedang balut takut sida nagai busoy nagai orang namang sida terkini duk Injil ada talang Yesus sudah angkat hidup baru ya jadi izinkan saya menanam diteki sabda dan kemudian peristiwa-peristiwa yang sekarang kita manusia memikir padanya dan akhirnya kita akan lihat Yesus benar-benar akan hidup baru. Jadi tiga bagiannya. Bagian pertama, lihat dalam cakup Tuhan tadi semuanya ada 9, kita kasih pendidikan 5 aja. Pertama itu apa yang dalam buku pengkal itu apa yang Tuhan menciptakan, apa yang Tuhan menjadikan, mengadakan, semua adalah cukup mana. Kita lihat paling besar di dunia itu yang kita mensiapkan benda, yaitu universal, ya kami universal ya. Kita lihat bintang-bintang atas, itu bintang mayuwa, tapi bintang-bintang tidak pernah melanggar satu sama lain. Tidak pernah ada accident, Pak. Heran tidak? Sedangkan orang yang paling kecil ini, paling kecil di dunia ini, dapat dikasih baru, Pak. Jadi paling kecil sampai paling besarnya Tuhan sedang melakukan mengadakan semuanya adalah mana. Jika sesiapa manusia katakan tak parah, orang itu dosanya. Ingat ya? Tak? Oh ini anda marah Tuhan. Apa yang dia katakan tak mana? Kita kelebihan tak mana seperti diri yang lihat tak mana. Ya? Yang kedua, lihat umat Israel diberkati dengan semuanya cukup mana dan umat sendiri terjadi menjadi kuli masuk ke jadi cicit
Jangan izin apa terjadi. Manusia tidak menjadi kuli apa maka Tuhan mengadakan nabinya untuk melepaskan umat Israel dari tangan Fero. Ya, lainnya juga kamu baca sendiri. Saya katakan Tuhan telah menyelamatkan umat Israel. Nomor tiga, kita lihat dalam buku Ezekiel. Kalau kita baca yang lebih panjang version itu, kita akan lihat kita manusia ujung-ujungnya memang mati. Udah mati sekarang sudah lagi kita berada di mana merupakan ya apa yang sisa ashes. Jadi kalau kita baca Ezekiel 36, Tuhan akan datang baru dan dia akan berikan penghidup baru kepada Amos. Manusia akan diberikan penghidup baru. Baca Ezekiel 36. Tuhan tidak pernah bulat kita yang susah. Hanya kita yang tak cukup berharap. Nambah empat. Dan kemudian Paul katakan dalam surat Roma, bagaimana kita dapat diselamatkan? Lihat sejarahnya, Tuhan sentiasa campur tangan, melepaskan, menyelamatkan, menyembuhkan umat Israel. Jika Tuhan dapat menyembuhkan, melepaskan, menyelamatkan umat Israel, Tuhan tentu menyelamatkan kita manusia yang berdosa ini. Jadi Paulus katakan dalam surat Roma, Tuhan sendiri yang akan datang dan menyelamatkan kita. Bagaimana? Melalui pembaptisan. Coba kita bayangkan air. Ibu, apabila ada airnya, ibu, apapun ada airnya, nada air kita nak uli itu, betul tak? Mayu air kita mati. Pikir dulu tadi, Tuhan menciptakan begitu simple, so easy, so lagi kita manusia yang kerirunya. Dan hari ini kita lihat Injil. Sekali lagi, jadi wanita-wanita itu memang mau ikut adat Israel. Selepas hari kemudian bawalah rembak, ya, pergi ke kubur untuk musuh tubuh Yesus. Ya, jadi ini kita lihat sejarah dalam cakup Tuhan. Tuhan tidak pernah melepaskan penyelamatan kita manusia. Apa yang terpikir dalam kita, otak kita ya? Pernah kamu nampak neraka tidak? Pernah tidak? Umat, pernah kamu nampak neraka tidak? Bulat kamu. Kamu sedekat nampak itu wayang movie? Tidakkah? Ada tidak? Tidaklah. Jangan tipu pada nanti kuih wap muai penyanak ya. Jangan bulat. Kita tengok banyak wayang dari neraka, pejabat susah api, bakalnya, hukuman dan semuanya. Langsung ada pengandal. Not so totally no hope. Di sana lah Yesus angkat hidup baru. Kita lihat dalam peristiwa yang paling susah dari hidup kita manusia. Pikirkan mana satu peristiwa yang begitu luar biasa
sehingga tidak manusia hampir-hampir menjadi gila. Mana? Di sana Yesus terang angkat hidupan. Lihat kepada hidup kita sendiri. The worst thing happening there, the Lord is resurrected. When the Lord is resurrected, there He give we human hope. How far our imagination can go? There, the Lord has resurrected for us. So that is, now the third part. The third part is, brothers and sisters, just imagine why the Lord had to go through all this passion. Mengapa Yesus mesti memasuki Jerusalem pada hari Paskah? Mengapa Yesus mau mengadakan Ekaristia untuk para rasul? Mengapa Yesus menyusahkan dirinya menjadi kuli untuk membasuh kaki muridnya? Mengapa Yesus dihukum oleh Pilate? Mengapa Yesus di so insulted by the people, spit at him, curse him, strike him? Mengapa Yesus mau melalui semuanya? Mengapa Yesus kubu itu memang Joseph tidak, Yesus tidak perlu berkubu sebagai sentiasa hidup? Mengapa Yesus mau susah-susah dikubur? Mengapa Yesus susah-susah 3 hari kemudian dia angkat itu baru? Dan mengapa Yesus susah-susah 40 hari kemudian dia niki ke syurga? Lihat kembali, apakah dilakukan oleh Yesus menjadi sebab Yesus kasihi kita? Yesus kasihi kita. Lihat Yohanes Bab 3 ayat 16. God so loved the world that He gave us His only begotten Son. Amin. Sekarang pada nadai calon baru dibaptis, maka kita akan mulai berkat air diteni. Tuhan kasihkah kami. Tuhan kasihkah kami. Kristus kasihkah kami. Kristus kasihkah kami. Tuhan kasihkah kami. Tuhan kasihkah kami. Mari hati kudus kita yang telah menyayangkan kami. Tuhan berikan kami berkat nuansa dan sakramental. Kami mandangkan kami mulia mau kuasa Tuhan dikna di pedang. Dalam petisa kami kenakan air berikan Tuhan tak jadi tanda berkat Tuhan dibesai arti berkati diberikan Tuhan bagi kami dalam sakramental itu. Hari itu mempagi hari Tuhan bagi dunia itu. Nuan ngasuh karu, nuan atas air. Ngasuh dia jadi telaka air di nampuan semua berputus. Thank you.
Lebih air pah besar mengatai kaya dikan kandar air patisa kanjungan dosa dalam bungkam bermana negara air kasih merah nuat menapas kak orang Israel air penghidup jadi belum jadi kakanda Nabi Tuhan di kudus ika lepas kali dosa negara patisa karena air padan jodan anak nuat dipatisa oleh jauh dan diiringi oleh Roh Kudus. Ada nuan masukkan air ngau tara masuk air buaya, lebuya kita anggap kayu rekan. Udah berangkat dia, yang mendekat murid-muridnya berjalan ini kita. Lalu berdakan ngagai semua bangsa, pagi sasi dalam nama Pak Apai, ngau anak, ngau Roh Kudus. Apai pedang ngau pengelindut nikah kerjaan nuan, lalu kaya-kaya telaka air ini anak nuan. Nuan agai mesia murikat kambar nuan tuci yang aditosa dalam itu dibaru oleh ai ngau Roh Kudus kami minat nuan apai ngau anak nuan hirungka Roh Kudus nuan ke atas ai to awakkan semua nanti dikubur ngau Kristus dalam pemati batisan oleh angkat engkau yang dalam hidup dibaru kami minta doa oleh Yesus Kristus Tuhan kami. Amin. Misalnya hari Pasca itu kita sudah sama-sama dikubur maupun Yesus dalam batisan. Yang kedua kita ikat angkat itu baru mau ya. Jadi kita sudah ngabiskan fungsi puasa, apakah kita memalukan semuanya di sudah dikagakan dalam batisan, maka kita hendak kasih dan mau mengawak ya. Lalu semuanya kita ngasih menang adalah dalam gereja Katolik di Kudus. Jadi, yaitu aku dekat nanya kita. Kadinua menengkai menengkai kasihkan. Aku menengkai. Semua gereja ya. Aku menengkai. Semua semuanya yang di bumbula. Aku menengkai. Kadinua araga aratala apa yang dipengaruhi berkuasa di pergaka syoga maut dunia aku orang kadiwa anak Yesus Kristus anak dunia uang kita tidiatu kamania karena cuci didirikan parai lalu ditumpak diangkat itu baru lalu diatu tutup alis setia kadang apa ya aku orang kadiwa anak Roh Kudus dia katolik di kudus di nampuan semua bangsa sama orang sandi pengabung semua dunia angkat semua tubuh, kau berhidup di meruang. Aku harap. Aku. I have decided. Thank you.
patala luar dan langgam semaya labalan dan bianuan lalu meri pemanah ke gereja karena ke kami tak lalu ke nuan lalu nerus ke pengawa penyelamat nuan bajunya tu Tuhan dengar ke kami apa yang sudah sambut minta kami Allah Ta'ala oleh baptisa kami sudah mati lalu angkat baru engkau Kristus ngarap ke kami seluruh kalau basmaya masuk pala tibaru diulang kami Tuhan dengar ke kami apa yang sudah sambut minta kami Allah Ta'ala kering ke pengarap anda bianuan tiagi belelang buat dunia tu ngarap kami beri saksi pasal pengangkat anak nuan ngenak jago enggak ulah bahasa kami Tuhan dengar ke kami apa yang surga sambut minta kami Allah Ta'ala anak nuan udah tamak gadai mulia nuan dengan pemeriksa di ubru berat ngarap ke nuan bapak unusa urang ditusa hati kami ketau senang lantang Tuhan dengar ke kami apa di surga sambut minta kami Thank you.
Apakah atau lagi pemandu berkuasa melekat kita hari besai paskato lalu ibung kita hari sumam penyalam. Amin. Oleh berangkat anak-anakmu ya, Allah telah sudah memberikan kita itu penyumam. Apakah yang memakas semuanya ya lalu berkat kita yang mau menghidup di meruang. Amin. Ya dan berikanlah bantuan Yesus Kristus jatuh kita berperangi kah pengkakak mengangkatnya apakah kita katai nakai berkat nakai kawali nak kalah padu. Amin. Kita diberikan adalah mandu kuasa apai anak roh kudus. Amin. Dengan itu bisa kudus berkepul haleluya haleluya haleluya. Terima kasih kepada Allah. Haleluya, haleluya, haleluya.